Oh, baru di awal. Iya, Bang. Udah pernah ngeprint. Viral di media sosial, mahasiswi Universitas Sriwijaya Unsri jadi korban kebakaran yang terjadi di Gang Sabar Masjid Jami, Pelaju, Palembang. Dalam video yang diunggah Instagram @undercover.id, tampak mahasiswi tersebut menangis pilu mengingat file skripsi, laptop hingga printernya ikut ludes terbakar api. Diketahui mahasiswi itu bernama Rizka. Ia bercerita sambil menangis tentang kejadian tragis yang dialaminya sebagai salah satu korban kebakaran di Pelaju, Palembang. Sambil menangis, Rizka mengungkapkan bahwa dia tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga lainnya kecuali handphone. Bahkan Rizka menyatakan bahwa dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan pakaiannya yang sekarang sudah terbakar habis. Meski baru mengawali skripsinya, namun mahasiswa ini mengaku sedih lantaran sudah ada gambaran yang akan dijalaninya nanti. Tak hanya laptop, barang berharga lain seperti printer juga habis terbakar api.